Biston Marurung terdakwa kasus korupsi galian C, kawasan hutan milik perusahaan umum Perhutani Banten di Desa Salira, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, ditangkap tim Adiaksa Monitoring Center, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Cilegon, Rabu 8 Agustus 2019, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Biston ditangkap di sebuah rumah kos Kelurahan Legok, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, setelah 4 tahun masuk dalam daftar pencarian orang kejari Cilegon. Hari malam ini tepat sudah hampir pukul 24 malam, kami sampaikan bahwa tadi sekitar pukul 9 malam tim AMC Kejaksaan Agung bersama teman-teman dari Kejaksaan Negeri Cilegon telah berhasil menangkap terpidana perkara tindak pidana korupsi atas nama Biston Manurung. Yang bersangkutan telah diputus berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 1873K/Pitsus/2014 tanggal 18 Februari 2015 dengan amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan denda sebesar Rp200 juta, subsidi 6 bulan penjara. Pada saat akan dieksekusi, yang bersangkutan melarikan diri pada saat itu, dan setelah upaya selama hampir 4 tahun, akhirnya tadi tim AMC Kejaksaan Agung berhasil menangkap dan membawa ke Kejaksaan Negeri Cilegon, sehingga malam ini kita akan langsung melakukan eksekusi terhadap terdakwa dan memasukkan atau menyerahkan yang bersangkutan ke Lapas Cilegon.